dengan keluhan pelapor masyarakat juga banyak sekali anak-anak muda yang melakukan aksi balap liar yang sangat meresahkan maupun sangat mengkhawatirkan akan membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan masyarakat sekitarnya dan juga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Dari laporan atau keluhan masyarakat tersebut, makanya Polresta Pulau Ambon lewat tim gabungan, jadi Polresta Pulau Ambon dan Polresta membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polresta Ambon, Satreskrim Polresta Ambon, Satsabara Polresta Ambon, dan Satintel Polresta Ambon dibantu dengan Polsek Sirimau melakukan patroli gabungan untuk mencegah aksi balap liar tersebut. Pada saat melakukan patroli, ditemukan masih ada juga ditemukan anak muda yang melakukan aksi balap liar. Dari sejak tanggal 1 Maret sampai dengan kemarin tanggal 12 hari Kamis tanggal 12 Maret kemarin, ini Polresta Ambon sudah berhasil mengamankan 39 kendaraan motor, kendaraan roda 2 atau motor yang digunakan untuk aksi balap liar. Untuk khusus tadi malam aja sudah berhasil diamankan 8 motor. Dan sekali lagi untuk memberikan efek jera juga kepada pengendara-pengendara, karena sudah sekian minggu ini pelaku yang lain tidak juga ada efek jera. Makanya ini terus dilakukan kegiatan razia terhadap pelaku-pelaku aksi liar ini, balap liar ini, dan terhadap kendaraannya atau pelaku. Kendaraannya diamankan di Polresta Pulau Ambon selama 1 bulan dan juga akan dilakukan sanksi penilangan. Jadi kendaraan juga akan ditilang. Ditilang terkait dengan balap liar maupun kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan surat daripada pengendara tersebut. Dan sekali lagi kita Polresta Ambon tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada masyarakat terutama kaum muda untuk janganlah atau berhentilah melakukan aksi balap liar. Sekali lagi karena ini sangat merugikan dalam hal membahayakan diri sendiri maupun membahayakan pengendara atau pengguna jalan raya orang lain. Dan aksi atau kegiatan razia ini, Polresta Ambon lewat tim gabungannya akan secara rutin setiap hari akan melakukan razia untuk mencegah aksi para pelaku tersebut.